mana itu mau aneh pak? Jadi mana? Anu peminah-minah. Oh iya ya. Tidak setar, hanya kedap-kedip. Kedap-kedip. Begitu guys. Oke guys, ini penampakan mesinnya ya. Seperti ini. Tidak ada koyang gembung. Tapi tadi tidak setar ya. Biasanya protek di elko vertikal nih. Bagian vertikalnya biasanya. Oke, kita periksa saja tegangannya. Oke guys, sebelum kita periksa kita cuci pakai thinner dulu ya. Ini thinnernya. Oke, seperti biasa kita potong jalur dulu yang ke baplessnya menuju flyback biar benar-benar putus ya. Kalau bablas setrum bisa putus di situ. Oke. Iya. Nah, seperti ini guys nih. Nah, dekat ya. Jadi benar-benar putus. Nanti gampang untuk sambung lagi. Begitu guys. Oke guys. Nah guys, ini kita akan mengganti aqua partikel ya yang 20 volt 1 mikro untuk proteknya. Nah, ini ada 3 buah nih. Dan 50-100 untuk pump up AC partikel. Dan di sini juga ada elko nih yang 10 mikro biasanya. Dan lalu kita cek juga driver horizontal ya, itu yang menyebabkan kadang susah start, juga gambar bergerigi biasanya seperti itu guys. Oke, ini saya udah cabut ya satu mikronya tuh, coba lihat udah pada kering ya. Tuh, kan begini, ini yang 100 mikro tapi baik-baik saja nih kayaknya. Ini penting ya yang 100 mikro, kadang kalau nggak diganti kering nanti IC partikel pecah. Nah ini yang 1 mikro nih jelek ya guys. Coba kita ukur. Tuh kan tidak ada nih. Kita ukur lagi yang ini. Berapa? Tuh. Nano ya hasilnya, tidak satu mikro guys. Ini udah jelek. Ini yang 100 mikro kita ukur. Yang 100 mikro berapa sih tuh? Masih ada 100 nih, bagus, masih bagus. Ini masih bisa dipakai. Tapi kalau ganti ya ganti saja sedikit ini kok. Kita ganti yang baru ya. Ini yang baru saya sudah siapkan. Oke, langsung saja kita pasangkan. Nah ini sudah dipasang, lalu kita akan menyoldernya guys. Begitu guys, sedikit ya. Jangan lupa solder ulang ya semuanya biar awet, soalnya kepuasan pelanggan diutamakan, panjang umur biar awet. Begitu guys, walaupun lama bodoh lagi tapi tidak akan kemana-mana lagi dia, karena udah tahu bahwa servisan kita nomor satu, kualitas yang diutamakan, bukan untuk pembiasan. Ngerti nggak guys? Gitu Roger. Oke guys, kita cek suplainya ya, yang ke baplas udah disambung nih. Tadi normal 110 cuman naik turun ya guys. Tuh coba di apo naik turun. Oke, kita akan cek nih yang tegangan vertikal juga sama naik turun. Dan ini terdengar bunyi playback nyemur tapi mati lagi. Begitu guys. Kayak ular nyemur guys. Nah, lalu saya jumper. Nah, sekarang sudah di jumper hidup guys. TV-nya. Nah, ini nih di jumper ya guys. Nah, yang L505 saya jumper.
yang menuju supply ke 50 volt ya, dengan 50 volt. Nah ini nih, ini di jumper pakai kawat, padahal jemperannya yang aslinya itu diukur nyambung guys. Nah ini seperti ini juga diukur nyambung, tapi mungkin kurang ampere ya, lalu saya jemper dengan kawat. Alhamdulillah TV pun langsung hidup guys, tidak naik turun lagi suplainya. Oke guys, jadi bukan elko yang jelek, tapi emang kurang ampere di situ. Nah ini guys penampakan TV-nya sekarang, tuh kan udah hidup guys, tidak tidak mati lagi ya guys, maksudnya nyembur langsung hidup gara-gara jemperan kawat tadi guys. Begitu guys, teman ini. Nah ini guys TV-nya sudah hidup ya tuh, tapi dilihat gambar sedikit bergerigi ya guys, tuh di ujung tulisan itu ada seperti bergerigi-gerigi. Nah biasanya ini elko driver nih yang 50 volt 10 mikro ya kalau nggak salah, kita ganti saja dengan 50 volt 47 ya guys yang baru. Itu sepele tapi cukup bermasalah ya. Nah ini sudah diganti nih guys. Nah ini fokus udah ya, normal, tidak bergerigi, gambarnya tajam. Kalau tadi bergerigi-gerigi ya, itu guys. Itu guys. Oke kita akan pasangkan. Itu ya, Rupi. Kita kasih gambar. Nah ini sudah di kita kasih gambar. Nah ini tidak ada sinyal. Oh tanah kendor deh, baik. Kali aja ntar dia datang kemarin. Ya kalau udah susah kan nyusul kita. Nah ini guys, mantep suaranya.